سنه تدر بردوى دالم ساتو سَلِيمُتْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ومن الاداب الحسنه المحموده في الاسره Wa al adabi dan yaitu termasuk dari beberapa adab. Adab adalah etika atau sopan santun. Tata kerama. Al-hasanati yang baik, al-mahmudati yang terpuji. Fil di dalam keluarga. Membina rumah tangga. Yustahabu disunahkan li Untuk dua pasang. Artinya adalah suami istri an mu terhadap tidur Fi khamilatin di dalam selimut Wahidatin yang satu Au izarin atau di dalam sarung Wahidin yang satu Walaysa alihima libasun Walaysa dan tidak ada alihima Yaitu tetap di atas keduanya Libasun oleh pakaian Iza kanat apabila ada azaw jatuh oleh sang istri tohirotan yaitu suci anil haidi dari haid awin nifasi atau dari nifas jadi termasuk adab etika sopan santun tata krama yang baik yang terpuji di dalam membina rumah tangga disunahkan ini sunnah hukumnya bagi pasangan suami istri hendaklah tidur di dalam satu selimut nah, satu selimut kalau tidak punya selimut ya di dalam satu sarung di dalam satu sarung ya sarungnya jangan kecil-kecil lah yang agak lebar dikit dan tidak ada keduanya itu pakaian artinya suami istri itu dalam keadaan urian apa itu urian ya telanjang tidak menggunakan apapun tidak menggunakan baju tidak menggunakan celana dalam tidak menggunakan apapun kemudian keduanya masuk di dalam satu selimut atau masuk ke dalam satu sarung tapi dengan syarat, nifasi Dengan syarat apabila sang istri itu dalam keadaan suci dari haid atau nifas. Kalau istrinya misalnya masih dalam keadaan haid atau nifas, boleh dan sunnah juga. Sunnah juga tidur dalam satu selimut, tetap dalam satu selimut atau dalam satu sarung. Tapi istrinya hendaklah menggunakan sidi, nah, sidi masih pakai sidi lah. Kadang khawatir nanti kalau istrinya nggak pakai CD nanti ya kebahaya itu. Oleh sebab itulah apabila istri dalam keadaan haid atau nifas sangat tetap disunahkan untuk tidur dalam satu selimut. Tetapi istrinya hendaklah tetap menggunakan CD, ya minimal CD lah, ditutup di antara pusat dan lutut. Ma bene surroti warobati di antara pusat dan tutup, eh, lututnya ditutup. Adapun di dadanya tanpa ditutup juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai BH atau kotang dalam bahasa Jawanya. Jadi boleh, boleh. Dalam keadaan haid dan nifas boleh. Seorang istri dalam keadaan haid atau nifas tidur bersama suaminya dalam satu selimut, asalkan sesuatu yang diantara pusat dan lututnya ditutup, yang menggunakan sidilah Kemudian dadanya tidak menggunakan pihak atau kotang tetap boleh. Boleh suaminya mainin putingnya sang istri boleh. Boleh mencumbu, pecumbu boleh. Jadi sang suami tetap boleh mencumbui sang istri dalam keadaan istrinya haid atau nifas. Yang tidak boleh ya itu tadi di antara pusat dan lututnya itu ya. Kemudian kalau seandainya misalnya suami istri itu tidak ingin ngapa-ngapain tetap sunnahkah? Tidur dalam satu selimut tetap sunnah. Jadi walaupun tidak ngapa-ngapain, nah, apalagi setelah ngapa-ngapain. Nah kalau setelah ngapa-ngapain itu seandainya gerah keluar keringatnya semua ya bolehlah keduanya agak apa namanya berjarak sedikit supaya keringatnya kering. Kemudian setelah keringatnya kering misalnya bolehlah tidur lagi. Dan sunnah bukan hanya boleh sunnah tidur berdua bersama istri atau suami di dalam satu selimut. Kemudian dalilnya walima rawat, walima dan karena sesuatu, suatu hadis rawat yang telah meriwayatkan. Ummu Salamah oleh Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu li radhiyallahu anha padanya Sayyidah Ummu Salamah qalat. Telah berkata oleh beliau Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah itu siapa? Yaitu salah satu ummahatul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Umamah tatkala Sayyidina Umamah menjanda kurang lebih usianya ya 27 ada yang mengatakan 29 tahun tatkala suaminya Sayyidah Ummu Salamah itu namanya suaminya yang pertama adalah Abdullah bin Abdul Asad yang gugur tatkala perang Uhud Sayyidah Ummu Salamah juga ikut perang Uhud loh ya jadi ada 14 wanita yang ikut perang Uhud salah satunya adalah Sayyidah Ummu Salamah tetapi Suaminya Sayyidah Ummu Salamah gugur di Medan perang Uhud. Kemudian dilamar oleh Abu Bakar enggak mau, dilamar oleh uh, Umar enggak mau. Tatkala masa idahnya sudah selesai ya, habis kemudian dilamar oleh Rasulullah mau. Wah ya. Itulah Sayyidah Ummu Salamah, nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Karena putri pertama namanya Sulam, uh, Salamah, maka beliau dikasih nama Ummu Salamah. Ibunya Salamah begitu. Apa kata beliau? Hitu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilati. Hitu. Hitu telah haid oleh saya. Wa ana dan bermula saya ma'an Nabi yaitu beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilati di dalam kemul. Kemul itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya celimut Jadi saya ini dalam keadaan haid dan saya beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu selimut. Fang salaltu fa kharajtu minha. Fang salaltu lalu melepaskan diri oleh aku. Fakhoros tu lalu keluar oleh aku minha daripada Khamilah dari selimut itu. Fakhot tu thia lalu mengambil oleh aku pada baju haidku. Falabis tuh lalu memakai oleh aku pada baju haidku itu. Lainilah adab juga adab atau tata kerama etika sopan santun. Wanita pada zaman Rasulullah SAW pada zaman sahabat itu memiliki baju khusus yang dipakai tatkala haid. Oleh sebab itulah, hendaklah kaum muslimah yang solihah memiliki menyediakan baju haid khusus, ya dua atau tiga lah setel. Yang tatkala dia haid maka dia pakai itu sehingga suaminya tahu, oh istri saya pakai baju itu khusus berarti itu adalah dia dalam keadaan haid begitu. Ya jangan ngawur semua baju dipakai. Jadi hendaklah menyediakan baju khusus, tatkala dia haid maka baju itulah yang dipakai. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabda li kepadaku Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anufisti, apakah kamu dalam keadaan haid? Ini maksudnya nifas ini adalah haid. Qultu, berkata oleh aku kata Ummu Salamah. Naam, iya. Fadani lalu memanggil oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kepadaku. Fa lalu memasukkan oleh beliau Rasulullah ni kepadaku. Ma'ahu besertanya beliau Rasulullah fil di dalam kemul di dalam selimut fatauja'tu lalu berbaring oleh aku ma'ahu besertanya beliau na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil dalam selimut itu wa <tuh> dan san ada hiya dia ummu salamah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani yaitu mandi oleh beliau yaitu Sayyidah Ummu Salamah dan Rasulullah min inain dari wadah wahidin yang satu Artinya saking mesranya Rasulullah dengan Sayyidat Umar Salamah. Ya, tidur berdua, mandi juga berdua. wakana kana dan ada oleh Rasulullah yaitu mencium pada Sayyidat Umar Salamah dan dalam keadaan Rasulullah puasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajat telah mengeluarkan hubada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 322 wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 296. Oleh sebab itu sangat dianjurkan, disunahkan suami istri hendaklah sering tidur berdua di dalam satu selimut. Ah, katanya kan sudah tua Pak Ustadz. Loh, justru tua itu. Tua itu lebih sulit mempertahankan sakinah wa wadda di dalam rumah tangga. Beda yang masih muda-muda. Ya, oleh sebab itulah yang tua-tua hendaklah lebih mesra begitu. Untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.